Kali ini kita akan membahas soal ujian nasional matematika SMP tahun 2015. Soal seperti model berikut ini sering keluar di ujian nasional. Selain itu, soal berikut ini dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara runut dan cara singkat. Soalnya adalah seperti berikut. Ria membeli 2 kg jeruk dan 3 kg mangga seharga Rp44.000. Sedangkan Rita membeli 5 kg jeruk dan 4 kg mangga seharga Rp82.000. Jika Rika membeli jeruk dan mangga masing-masing 1 kg, maka harga yang dibayar Rika adalah A. Rp14.000, B. Rp16.000, C. Rp18.000, D. Rp20.000. Sebelumnya, kita akan mempelajari kembali materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. PX ditambah QY sama dengan R. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dapat menggunakan cara pertama, eliminasi, kedua, substitusi, ketiga, campuran. Soal cerita tersebut dapat kita bentuk menjadi kalimat matematika seperti berikut. Misalkan, harga 1 kg jeruk sama dengan X. Harga 1 kg mangga sama dengan Y, maka 2X ditambah 3Y sama dengan 44.000. 5X ditambah 4Y sama dengan 82.000. Dua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Pertama, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel tersebut dengan cara runut, yaitu dengan cara campuran. 2X ditambah 3Y sama dengan 44.000. 5X ditambah 4Y sama dengan 82.000. Eliminasi variabel X untuk mendapatkan nilai Y dengan cara mengalihkan persamaan pertama dengan 5 dan mengalihkan persamaan kedua dengan 2. 10X ditambah 15Y sama dengan 220.000. 10X ditambah 8Y sama dengan 164.000. Kurangkan keduanya sehingga diperoleh 7Y sama dengan 56.000. Y sama dengan 56.000 per 7 sama dengan 8.000. Dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 8.000 ke persamaan pertama diperoleh 2X ditambah 3Y sama dengan 44.000. 2X ditambah 3 dikali 8.000 sama dengan 44.000. 2X ditambah 24.000 sama dengan 44.000. 2X sama dengan 44.000 dikurang 24.000. X sama dengan 20.000 per 2 sama dengan 10.000. Jadi, Rika harus membayar Rp8.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp18.000. Cara yang kedua adalah cara singkat. Jika ada sistem persamaan AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R, maka X sama dengan BR dikurang QC per BP dikurang AQ. Y sama dengan AR dikurang PC per AQ dikurang BP. Sehingga dapat diperoleh X sama dengan 3 dikali 82.000 dikurang 4 dikali 44.000 per 3 dikali 5 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 246.000 dikurang 176.000. Per 15 dikurang 8 sama dengan 70.000 per 7 sama dengan 10.000. Y sama dengan 2 dikali 82.000 dikurang 5 dikali 44.000
per 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 5 sama dengan 164.000 dikurang 220.000 per 8 dikurang 15 sama dengan negatif 56.000 per negatif 7 sama dengan 8.000. Jadi, Rika harus membayar Rp8.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp18.000. Jawabannya C.